أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama dengan saya Nu'man Hani bin Jamal. Insyaallah pada hari ini saya akan merungkaikan lagi satu persoalan berkenaan dengan korban. Jadi persoalan yang sering menjadi pertanyaan dalam kalangan masyarakat apabila tibanya Aidil Adha adalah, apa hikmahnya kalau aku berkorban? Apa aku dapat? Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat empat keistimewaan ataupun fadilah ataupun hikmah sekiranya kita melakukan korban ataupun sekiranya ibadah korban itu dilaksanakan. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, sejajar dengan tujuan korban itu sendiri. Kelebihan sekiranya kita melakukan korban iaitu adalah dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar, yakni raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain dari menumpahkan darah, yakni binatang kurban. Sesungguhnya ia akan, yakni binatang yang dikorbankan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwamu dengan berkorban. Hadis riwayat Tirmizi. Insya-Allah hadis ini adalah hadis hasan gharib. Tuan-tuan dan puan-puan, binatang yang kita korbankan tersebut akan menjadi saksi dan akan datang pada hari kiamat sebagai saksi bahawa kita telah melakukan satu pengorbanan tidak lain tidak bukan kerana Allah, untuk meraih cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan bahawa ibadah yang paling afdal ketika datangnya hari raya Aidil Adha adalah berkorban. Tidak seperti hari raya Aidilfitri yang apabila tibanya hari raya Aidilfitri, perkara yang disunatkan adalah untuk kita ziarah menziarahi. Tetapi Aidil Adha adalah untuk korban. Hikmah yang kedua adalah dapat menyemai semangat berkorban demi agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan penghayatan semangat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sifat berkorban ini bukanlah satu sifat yang untuk mudah, yang begitu mudah untuk kita dapatkan. Ia perlukan kesabaran, ia perlukan ilmu, ia perlukan iman dan ia perlukan keyakinan yang tinggi. Walaupun satu bahagian kos dalam lebih kurang RM500, tetapi sekiranya seorang itu tidak mempunyai kefahaman, keimanan dan keyakinan yang tinggi kepada agama dan kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, RM500 pun mungkin dia susah untuk nak belanjakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belanjakan RM500 itu sebagai contoh jumlahnya, sebagai bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berkorban demi agama Allah, demi tuntutan dan Islam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang ketiga adalah kita dapat pahala serta ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, of course, bila kita berkorban, kita akan dapat pahala. Dan apatah lagi apabila daging-daging yang kita korbankan tersebut kita sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan, itu juga kita akan dapat pahala yang berlipat kali ganda. Dan hikmah yang keempat adalah kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamiah sesama umat Islam dengan kita melakukan korban secara berjamaah dan kemudian kita masak sama-sama, kita mengagihkan daging korban bersama-sama dan sebagainya, jiran tetangga, ahli keluarga. Maka ini akan merapatkan jurang antara kita dan orang lain dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah dia empat hikmah sekiranya kita melakukan korban. Iaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menyemai semangat berkorban. Yang ketiga, mendapat pahala dan ganjaran berlipat gali ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mendapat nikmat ukhuwah Islamiah yang
begitu indah insyaAllah. Jadi itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.